Seluruh pasangan bakal calon bupati jeung bakal calon wakil bupati Bandung periode 2021-2026 ngadaregdeg ka kantor KPU Kabupaten Bandung dina poe munggaran pendaftaran pikeun masrahkeun berkas pendaftaranana. Eta pasangan calon anu tilu teh ngadegdeg bari diaping ku sakumna pimpinan partai politik anu ngadedelna sewang-sewangan. Poe Jumaah pabeberang nyaeta poe munggaran pendaftaran kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung didaregdeg ku tilu pasangan bakal calon bupati jeung wakil bupati Kabupaten Bandung ti sajumlahing partai anu geus paheut dina koalisina. Dadang Supriyatna jeung Syahrul Gunawan anu didedeg ku koalisi Partai Nasdem, PKB, Demokrat jeung PKS jadi pasangan balon munggaran anu ngadegdeg ka kantor KPU. Di papag kutarian tradisional Jaipong, dua nana ngalengkah pikeun masrahkeun berkas pendaftaran luyu kana peraturan KPU Republik Indonesia. Tekung silila pasangan anu didedeul ku PDI Perjuangan, PAN jeung PSI nyaeta Yena Maksum turta manten Kapten Persib Bandung Atep Rizal anjog ka kantor KPU pikeun masrahkeun berkas pendaftaranana. Sajroning itu pasangan Nia Agustina Nasir Usman Sayogi anu didedeg ku Partai Golkar Gerindra PPP turta Partai Bulan Bintang anjog di kantor KPU dina menit-menit pamungkas ditutupna pendaftaran poe munggaran. Bari diaping ku Ketua DPC Golkar Kabupaten Bandung Dadang M. Nasir anu tayalian ti Bupati Bandung turta Caroge Nia dua nana resmi nyalonkeun diri di hareupeun sajumlahing pendukung turta awak media. Eta pasangan bakal calon bupati turta wakil bupati Bandung anu tiluan teh nembrakeun optimisna dina ngalakonan prak-prakan pilkada kalawan walatra tepi ka waktu pencoblosan tanggal 8 Desember nu bakal datang. Utamana nilik kana kekuatan anu dipiboga kusaban koalisi partai politik anu ngadedeul pasangan bakal calon. Sekarang banyak putra-putra daerah yang berani maju untuk tampil memimpin Kabupaten Bandung. Ini adalah harapan besar bagaimana tatanan kehidupan demokrasi di Kabupaten Bandung ini, ya. Seluruh warga Kabupaten Bandung itu dijamin dalam konstitusi boleh dipilih dan memilih. Artinya siapapun boleh dipilih dan memilih dan punya hak semua untuk memimpin Kabupaten Bandung. Ini untuk membawa perubahan di Kabupaten Bandung. Ya harus terjadi perubahan. Apa yang ditawarkan konkret? Lalu desa ya, desa menjadi salah satu fokus. Apa namanya, keluasan nanti memberikan hidayah agar nantinya seirama, sejalan untuk memajukan Kabupaten Bandung. Satu tas proses pendaftaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung bakal ngalakonan verifikasi data para patandang pasangan bakal calon serta bakal netepkeun turtangun di nomor pasangan calon tanggal 24 September nu bakal datang. Yuana Kurniawan, Bandung TV.